Bendera pertama dari Nangatoi Saudara Fai, nomor punggung 10. Betulan itu. Marur mai. Perdana pertama dari Ambalawi Saudara Erwin Humpa. Gagal selesai. Pemenang kedua dari Nangatoi Saudara Kasper, nomor punggung 7. Mampukah saudara Kasper di saudara menjebolkan gawang dari PS Ambalawi? Kita saksikan secara bersama para penonton. Pemenang kedua dari PS Ambalawi Saudara Iswa. Ya, inilah saudara Iswan. Mampukah Iswan menjebolkan gawang dari Nangatoi? Kita saksikan secara bersama. Gol saudara. Pemenang ketiga dari Nangatoi saudara Andi, nomor punggung 12. Pemenang ketiga dari PS Ambalawi saudara Furkan, nomor punggung 13. Firman contoh ay tak ada main. Pemenang keempat dari Nangatoi saudara Lekon, nomor punggung 27. Dalam kapiten yang dimiliki Nangatoi bersatu ini saudara-saudara. Mampukah saudara Lekon ini menjebolkan gawang dari PS Ambalawi? Kita saksikan secara bersama. Hey!
Kalau ini tidak gol, maka kemenangan akan diraih oleh Nanga Toi Bersatu. Ini penentuan bagi PS Ambalawi. Gol sudah. Penendang kelima dari Nanga Toi saudara Fatun nomor 6. Ini penentuan saudara bagi Nanga Toi saudara Fatun ini. Pemain muda yang dimiliki Nanga Toi Bersatu. Mampukah saudara Fatun ini menjebolkan gawang dari PS Ambalawi? Kita saksikan secara bersama untuk membawa pulang kemenangan. Saudara Fatun survei membuktikan. Gagal Fatun. Penendang kelima dari PS Ambalawi saudara Iwan. Ini penentuan juga bagi PS Ambalawi. Ini penentuan bagi PS Ambalawi. Kalau ini tidak gol, kemenangan diraih oleh Nanga Toi. Kalau ini gol, maka akan ada penambahan. Ya, cukup tegang sekali para penonton. Tensi 180. Penambahan dari Nanga Toi saudara Ahmad nomor punggung 9. Ini penentuan bagi Nanga Toi saudara Ahmad nomor punggung 9. Gol saudara. Penendang keenam dari PS Ambalawi saudara Pace. Baik dibayar mahal dari Papua ini saudara. Ini penentuan bagi PS Ambalawi. Kalau ini tidak gol, kemenangan diraih oleh Nanga Toi. Kalau ini gol, maka akan ada penambahan lagi. Belum ada ilmu. Bahaya makan helm itu. Sambo dari Nanga Toi itu. Ya, saudara Pace saudara. Satu meraih kemenangan itu menuju ke putaran selanjutnya.